Menurut aku ada sunnah. Contoh pada hari ini pun dah masuk 21 September dan 12 apa tu? Oh ni tarikh silap ni. Ke 12 Zulhijjah. Dia dah baru 19 Zulhijjah. Jadi kita pun tak lama ni nak masuk malam hijrah tahun baru kan. Jadi kita set masa. Umur kita pun tiap-tiap tahun bertambah seorang. Apa? Bertambah setahun. Bertambah seorang ni macam nak kahwin pula no. Tapi kita terlupa pula kata yang bertambah tu dia expired sebenarnya. Bukan bertambah sebenarnya. Dia kurang hampir ke expired date kita. Expired date ni punya tarikh luput kita. Tarikh meninggal kita, kita tak tahu bila. Jadi sama-sama lah kita bersedia tu insyaAllah. Kemudian pada tajuk ini kita tengok sikit. Tajuk bab fiqh waktu solat. Dalam 2-3 minggu ni kita akan sembang bab solat. Itu solat apa? Tentang larangan mengulang solat fardu 2 kali atau lebih dalam sehari. Macam mana ni? Kita solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tiba-tiba kita dapat subuh tu 2 kali. Subuh sekali, subuh 2 kali. Boleh tak boleh? Hai dia. Kan macam mana pula kalau kita buat subuh tu awal tu subuh betul? Yang lain tu solat sunat pula. Macam mana pula? Kita tengok macam mana kisah dia. Kan ada satu sahabat ni dia musafir. Kan dia mai masjid dah solat maghrib dah. Insya-Allah dah contohnya. Tapi tadi ni dia pi alus tak pi gurun, dia dah solat siap-siap dah. Tiba-tiba dia mai ni dia dengan kuliah forum perdana kat masjid kita. Dia nak solat pula ke ataupun dia mai duduk saja? Tu jadi persoalan dia. Kalau dia buat kali kedua tu 2 kali buat. Sedangkan tadi dia buat dah. Ada macam mana cerita dia? Kita tengok permasalahan-permasalahan. Yang ni musafir, yang ni main pada rumah. Tadi dia berdua solat dengan keluarga dia dah. Dia main masjid. Masjid tak mula solat lagi. Kita tengok lagi. Sebelum kita nak pergi ke tajuk ni tuan-tuan, kita akan tengok tentang info kuliah. Itu info kuliah tuan-tuan, iaitu tentang program pada minggu ni. Jumaat 1 Ahad. Iaitu program 2016 Jelajah Ilmu. Bilangan 26. Dah 26 minggu dah. Orang luar ni mai ke Perlis bagi ilmu pada kita. Tajuknya tuan-tuan, tema dia Jalan Salafus Soleh. Jalan Salafus Soleh. Apa itu Jalan Salafus Soleh? Siapa itu Salafus Soleh? Kita tengok nanti macam mana. Itu yang mai ni siapa dia? Dr. Ahmad Jalani Abdul Ghani. Itu pendakwah bebas. Dia ni apa tu bidang dia apa perundangan, lawyer. Bidang perundangan. Jadi macam mana dia nak kupas berkaitan dengan tajuk Salafus Soleh ni? Opinion tuan-tuan. Kemudian yang pertama ni akhlak salafus soleh, iaitu kuliah maghrib Masjid Al-Islah Mulang Matayang. Hari Jumaat ni kuliah maghrib, iaitu 23 bulan 9 September. Jadi hari Jumaat ni kalau terlapang maghrib pergi ke Masjid Islah Matayang. Itu Islah Mulang Matayang yang simpang mulang lah. Kalau tuan lama tak pergi, dia ada rambut kecil dekat simpang nak pergi Perawah, nak main kerja santai, nak pergi ke Matayang tu yang mulang tu ada masjid tu. Kemudian yang kedua tuan-tuan, tajuk dia Salafus Soleh dan Ibadah. Macam mana orang Salafus Soleh ni dan ibadah mereka? Salafus Soleh ni orang yang terawal, iaitu Nabi dan sahabat. Zaman sahabat tu kan Salafus Soleh yang terawal. Macam mana mereka beribadah? Adakah mereka beribadah tu macam mana? Ciri-ciri dia dan sebagainya kita tengok. Iaitu di Masjid Al-Furqan, Kampung Sentua, Hutan Haji. Ni Hutan Haji nak pergi ke apa, Gunung Medan tu. Dan ada apa tu masjid ni dekat dengan apa Syahidan Kusyin juga tau ni kan itu. Okey, yang ketiga pula kisah taubat salafus soleh. Macam mana orang salafus soleh buat dosa? Macam mana mereka bertaubat? Kita tengok balik. Itu kuliah subuh Masjid Al-Abra Kubang Gajah. Kubang Gajah nak pergi ke Arau tu kan, masjid belah kanan tu dekat sekolah Kubang Gajah. Subuh di sana tuan. Ini yang tiga kuliah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Jalani. Okey, pada hari ini tuan-tuan, kuliah maghrib perdana hadis-hadis raib. Ustaz Mak Rizal kita. 21 September Rabu. Tuan-tuan ada kat sini, ni orang di luar sana lah. Dan banyak lagi. Ustaz-ustaz yang ada di Perlis ni banyak tuan-tuan. Cuma tak ada nak bubuh dalam ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita cari ilmu tuan. Satu jalan kita ke ilmu, satu jalan ke syurga Allah memudahkan. Dua jalan punya ilmu, kita pergi banyak punya ilmu. Ke syurga nanti senang Allah bagi kita sampai tuan-tuan. Itu kelebihan kita tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita akan sentuh sikit bab adab. Bab adab pada minggu ni iaitu adab safar. Adab berjalan-jalan. Tuan-tuan rajin berjalan, rajin travel, rajin pergi rumah anak, Kuala Lumpur, Johor, Pahang, ke Kelantan, ke Terengganu ke. Macam mana Nabi ajak nak safar ni, benda apa yang kita kena buat? Satu, dua, tiga, empat dan sebagainya. Yang sunnah Nabi tunjuk kepada kita.
tiga safar. Di antaranya, yang pertama, sebelum melakukan safar, hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti utang, mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan seterusnya. Apa yang pertama tuan-tuan, nak berjalan, okey. Tapi kalau kita ada hutang, kalau kita ada apa tu barang kita pinjam, kita sampai kepada orang yang kita pinjam. Ha, kalau hutang tu banyak, kita bayar setiap bulan, tak apalah. Nak kena bagi seketeri. Jom kita pergi jalan ni, hujung minggu ni. Pak Bara kata, aku ada hutang ni, RM10,000 tak bayar lagi. Hampir dulu lah. Ha, taklah macam tu. Ha, jadi kita ada bayar ni, tak apalah. Bulan depan bayar pula, 3 bulan bayar pula. Jadi sentiasa bayar lah. Cuma kalau ada-ada yang sikit-sikit ni, kalau boleh langsir tu, ha, bagi selesai. Sebab sunnah Nabi. Nak berjalan tu, hutang selesai dulu. Kan? Kemudian ada pinjam barang-barang. Kan, kenduri kita, ada anak kenduri bulan minggu lepas. Kita nak berjalan ni, pergi mana-mana pula. Kan? Pergi bagi dulu, pelanggan, periuk ke apa, kemok ke apa. Selesai dulu usaha tu. Kan? Jadi tergantung nanti. Ada benda dan beberapa benda yang lain. Apa dalilnya kita tengok? Allah berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jadi kalau kita ada amanah ni, orang bagi kita tunaikan. Kita kotakkan diri kita. Dan kita selesaikan benda tu, bagi clear orang kan. Sebelum keluar rumah, hendaknya mengerjakan solat 2 rakaat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ida kharajta min manzilika, fasalli rak'ataini yamna'anika min makhrajis su, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika min madkhalis su. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat, yang dengan ini akan menghalangmu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat, yang akan menghalangmu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Bila kita musafir, ada 2 keadaan. Kita solat 2 rakaat sebelum musafir. Sebab apa? Kita nak bagi elakkan kejelekan, keburukan di sana. Kita tak tahu apa yang berlaku, musibah yang akan kita tepuhi dan sebagainya. Ada 2 rakaat sebelum kita keluar. Kemudian sunnah juga tuan-tuan, kita balik nanti di rumah, kita solat 2 rakaat. Sama ada sebelum sampai rumah, lagi baiklah. Kalau dalam dalil-dalil lain, Nabi dicari masjid dulu. Dia singgah di masjid, solat 2 rakaat, baru dia balik rumah dia. Ha, kalau tuan-tuan ada kemampuan buat lagu tu, kalau tuan-tuan tak ada nak buat lagu tu, ha, balik di rumah tu, solat 2 rakaat, tuan-tuan. Pun boleh juga, tak ada masalah. Ha, cuma ada dari Nabi kata, Nabi sebelum sampai ke rumah dia, masjid sekitar halaman dia, sebelum sampai ke apa tu qaryah dia, dia solat dulu 2 rakaat. Ha, jadi sebelum sampai ke rumah, kita solat. Ha, cuma tuan-tuan, ha, kita buat tuan-tuan. Ha, 2 rakaat sebelum pergi. 2 rakaat sebelum balik. Ataupun sampai rumah balik kita buat. Itu sunnah yang Nabi buat. Kan? Cuma kita nak menghidupkan sunnah yang dilupakan. Kan? Ketiga, dianjurkan untuk pamitan atau menitip pesan bagi para musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, Ya Rasulullah, saya hendak safar. Mohon nasihatilah saya. Beliau bersabda, Alaika bittaqwallah wa takbiri ala kulli syarufin. Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak. Jadi sunnah Nabi pi musafir ni, kita pi jumpa sahabat-sahabat kita, kita minta nasihat. Sedangkan kalau apa pun, minta nasihat sembang je. Kan aku nak pi musafir ni. Ha, dia kata jalan elok, cemak-cemak tempat orang. Ha, tu kena nasihat lah tu. Ha, Nabi pesan ni macam mana? Bertakwa kepada Allah. Takutlah Allah, bertakwa kepada Allah. Jaga solat kita, adab kita musafir. Kemudian bertakbirlah ketika jalan nak naik. Ha, Nabi pesan, tempat yang ada gua, tempat yang naik tinggi bukit, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang-ulang tak apa. Naik kemah helen ke, buang bau bukit, buang bukit, buang kelian ke. Tak apa nak pergi kebun pun jadilah. Ada nyatuh, pernah nyatuh apa? Bukit nyatuh tu, bukit manik ke, naik sikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun, subhanallah, subhanallah. Nabi pesan, tuan. Dan itu, ambil, sembangkan kawan, ambil nasihat. Ketika orang ini pergi, beliau berdoa, Allahumma tuilahul ardo, wahawin alaihi safara. Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi untuknya, dan mudahkanlah perjalanan safarnya. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan dihasankan Shu'aib al-Arnab.
Okey, dia kan sunnah pula. Dah dia memang minta nasihat kita, kita sebagai kawan dia pula doa kat dia. Kan? Allahumma tawil lahu abara wa hawwin alaihi safara. Ya Allah, pendekkan jarak bumi untuk dia. Dia nak jalan tu, pemudah, perdekatkan. Kemudian pemudahkan perjalanan dia, safar dia. Tak ada musibah. Ada yang berlaku. Hadis Ahmad dan juga Tirmizi. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hendak safar, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaw. Ini kita berdoa tuan-tuan, kan? Kepada Allah tuan, supaya Allah tetapkan, titipkan, kekalkan ibadah kita, iman kita sepanjang kita bermusafir tuan-tuan. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, astaudi'uka Allah alladhi la tadhi'u wa ta'i'uhu. Aku titipkan anda kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bil laili wahda." Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau sebolehnya tuan-tuan, musafir ni pihak ramai-ramai. Kan, 2-3 orang tuan-tuan. Sebolehnya jalan di siang hari, itu lebih baik. Dan kalau pergi malam-malam, jalan ramai-ramai. Itu lebih besar. Sebab apa bahaya di malam hari? Itu yang keempat. Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, tunjuklah salah satu sebagai ketua rombongan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila tiga orang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kalau kita pergi ramai tuan-tuan, lantik seorang jadi ketua. Tiga orang ke atas. Kan? Tiga ke atas. Jadi tuan, kita nak atur ni motor, konvoi ke, kereta ke, rombongan kahwin ke, pergi ada ketua. Dia nak atur lagi. Dia tahu, tanggungjawab aku berapa orang, 5 biji kereta. Lah ni nak pergi mana? Nak pergi kata Johor. Masa lagi Zuhur lagi nak buat apa? Zuhur nak buat jamaat takdim ke, jamaat takhir ke, asak ke? Dia boleh atur lah. Nak makan tak mana? Macam mana? Nak berhenti sekejap lagi berapa minit? Jadi tak ada lah dia tinggal orang sekejap lagi, macam-macam hal lah. Jadi benda tu jadi elok, smooth tuan-tuan. Dia lantik seorang ketua. Dan ketuanya kan pikir nanti macam mana. Kalau dia tak sanggup, dia bagi orang lain. Jadi dalam kumpulan tu kena ada seorang ketua tuan-tuan nanti. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai berangkat safar di hari Kamis. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Aqallu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yawm al-khamis." Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan safar di selain hari Kamis. Hadis riwayat Ahmad Ad-Darimi dan disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaw. Sunnah Nabi safar hari Kamis. Bila kita ni bukan kata wajib pergi hari Kamis baru berjalan. Bila cuti kita hari Jumaat kerja lagi. Ikut sunnah Nabi ni, aku nak cuti hari Jumaat ni. Tak semestinya macam tu. Cuma kalau kita hari seminggu tu free tak ada apa, hari lapang semua, ambil hari Kamis itu lebih aula lagi, lebih utama lagi. Jadi itu sunnah Nabi. Cuma kalau hari-hari lain pun tak ada masalah. Kita pergi lagi yang lain. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarasun." Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Tuan, dalil tuan yang ke seterusnya ni, kalau kita musafir tuan, sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing. Kita buat anjing bersama. Ataupun loceng. Loceng ni punya muzik lah. Cuba kita hindarkan seboleh-bolehnya. Ustaz, saya dengar lagu ni sedap ni, muzik ni. Dengar boleh. Tapi kita terlepas satu benda apa? Malaikat tak ikut serta rombongan kita. Rugi tuan-tuan. Kita rugi. Kita mau
perjalanan kita diberkati, dirahmati dan sebagainya. Jadi cuba kita hindarkan, jangan bawa anjing dan juga loceh. Loceh ni di sejarah zaman ni maknanya muzik lah. Dengan muzik yang ni. Maknanya dia punya, mungkinlah dia punya, kalau tengok dalam apa tu, ulama pun dia ada khilaf dalam bab muzik ni. Kita tengok dalam salafus soleh ni, seboleh-bolehnya mereka tak mahu muzik. Itu lebih mendapati. Cuba kita tengoklah kita tuan macam mana. Seboleh-bolehnya tuan, kita elakkan benda ni tuan. Kita pergi lagi yang lain. Abu Dawud dan yang lainnya. Ketujuh, disunnahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil tuljati, fa innal arda tutwa bil lail." Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari tatkala safar, karena bumi ketika itu dilipat atau dipendekkan pada malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi dalam dalil yang ni pula, dia berbeza yang awal tadi. Nabi larang berjalan seorang-seorang. Kalau nak jalan, jalan ramai-ramai. Kemudian kalau boleh, elakkan jalan malam. Yang tadi ni. Sebab jalan seorang malam ni bahaya. Jadi kalau kita jalan ramai-ramai, kita pun dah apa makruf dengan jalan tu. Contohnya lebuh raya kita. KL Perlis, KL Johor ni. Dua hari-hari. Dalam dalil ni, hadis Abu Dawud kata apa? Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari. Tatkala safar. Bila nak safar, jalan malam hari. Kerana bumi ketika itu dilipat, dipendekkan pada malam hari. Dia rasa sad sekali. Siang tu jadi kereta banyak, kalang kabut dengan matahari, dengan teriknya. Dan contoh kan, di jalan malam ni, kalau kereta pun, tayar pun tak berapa nak haus, tak panas tar tu. Kereta pun elok, kita pun sejuk nyaman. Cuma mengantuk saja, itu bahaya. Dan juga pemandangan kita tak luas. Dia kena berhati-hati lah kalau jalan malam ni. Jadi dalam dalil ni, Nabi galakkan kita jalan malam. Sebab tu ada satu kisah, dia tengok itu ni, Nabi berjalan malam dengan sahabat. Kemudian bila nak sampai tempat tu, nak dekat subuh dah, Nabi tidur. Tertidur, sahabat pun tertidur sama Nabi. Sedangkan pada malam hari tu, mereka berjalan, bermusafir. Jadi bila main dekat subuh, Nabi tidur. Sahabat-sahabat pun tidur, bangkit-bangkit, matahari dah tinggi. Kemudian Nabi pun suruh seorang sahabat ni azan. Dia pun azan. Bila azan, Nabi tak sembahyang subuh lagi. Nabi sembahyang dua rakaat sebelum subuh. Walaupun matahari naik dah. Itu dia punya kisah. Yang menguatkan dalil ini lagi. Hadis yang kuatkan lagi. Kemudian baru Nabi kata qamat, iqamah. Baru Nabi solat subuh yang sebenar. Jadi Nabi bila musafir pun, Nabi tak tinggal solat dua rakaat sebelum subuh. Tapi solat yang rawatib lain, Nabi tinggal. Solat dua rakaat sebelum subuh, Nabi tak tinggal. Dan satu lagi, solat apa tu witir, Nabi tak tinggal. Dua solat tu. Yang wajib lima tu solat lah. Buat jamak-jamak dan sebagainya. Hadiah. Sehingga orang tu kata, tak mau ambil, saya nak buat solat itu juga. Boleh, buatlah empat rakaat solat zuhur. Asak empat rakaat. Tapi dah Allah bagi rukhsah, hadiah pada kita, kita ambil. Buat dua-dua. Itu lebih menepati sunnah. Okey, kita lagi tentang yang lain. Ketelapan, memperbanyak doa ketika safar. Karena doa musafir itu mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasa da'watin la turad, da'watul walidi wa da'watus sha'imi wa da'watul musafir." Tiga doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi tiga doa yang tak tertolak. Macam mana? Doa-doa apa tu, orang tua kepada anak dia. Mak ayah doa pada anak dia, doa tu tak tertolak. Yang kedua pula, doa orang puasa. Kita puasa, kita lupa. Puasa saja, lapar saja. Apa-apanya, kena perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Dengan hari yang kita tak puasa, dengan hari puasa. Hari puasa tu, Allah permudahkan. Allah terima doa kita. Allah berkata, Allah mustajabkan doa kita. Kemudian yang ketiga pula, doa orang musafir. Tuan-tuan naik kereta tuan-tuan, doa tuan-tuan. Perlu angkat tangan ke tak perlu angkat tangan, terpulang. Kalau betul-betul nak minta doa betul-betul, berhajat betul, angkat tangan. Tinggi-tinggi tuan-tuan. Kalau kita duduk tengah jalan pun, berzikir, bertahmid sebagainya. Sepanjang perjalanan tuan-tuan. Kita pergi lagi. Kesembilan, selama safar dianjurkan untuk mengqasar solat dan meninggalkan semua solat rawatib selain qabliyah subuh. Ibnu Umar menceritakan, "Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadallah. Wa sahibtu Abu Bakr, falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadallah." Saya pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim.
Jadi Nabi ni bila musafir, dia tak buat solat tu tamam, solat sempurna. Kan Aisyah 4, Zuhur 4, Subuh 2-2 lah, kan Maghrib 3 lah. Jadi buat 2-2 kan. Kan Nabi pun buat, sampai dia wafat dia buat begitu. Kan Abu Bakar pun buat, sampai dia wafat meninggal pun dia buat begitu kan. Ini sunnah kan. Dan kita buat solat apa tu, jamak tadi, jamak takhir kan. Ke-10, beberapa doa ketiga safar. Yang pertama, doa ketiga naik kendaraan. Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Bacaan di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Yang kita belajar minggu lepas kan, macam mana Nabi naik kenderaan. Nabi baca bismillah dulu, naik kenderaan tu. Kemudian Nabi baca, dah duduk atas kenderaan tu, motor ke, kereta ke, unta ke, apa pun, kenderaan tu, sebut Alhamdulillah. Kemudian baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Nah, baca doa. Kemudian Nabi ajak pula bila kereta kenderaan kita mogok, kereta kita rosak, apa tu ada musibah. Kan rantai jatuh ke, tayar pancit ke, kan enjin rosak ke apa ke, jangan maki kenderaan kita. Sebut apa? Sebut bismillah. Kalau kita maki, celaka syaitan, celaka motor ni, tendang pula tayar sebagainya, kan? Iblis syaitan akan bangga, dia akan besar. Besar macam mana? Besar sebesar rumah. Bayangkan tuan, syaitan tadi dia seronok. Maha apa, apa tu, hamba Allah ni pun marah. Aku bangga, aku boleh kacau dia. Jadi besar nak, sebesar rumah. Tidak kita baca bismillah pula tuan, dia akan jadi sekecil-kecil, kecil lalat tuan. Jadi kita, benda tu kecil je. Bismillah je baca. Tapi besar punya, dia punya kelebihannya. Yang kedua, doa ketika mulai perjalanan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atmi 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wa al-khalifatu fi al-ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'za'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'i al-munqalabi fi al-mali wal-ahl. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhoi dalam safar ini. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar ini, pendekkan perjalanan jauh kami. Ya Allah, Engkaulah teman safar kami dan pengganti kami dalam mengurus keluarga yang kami tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar, perubahan hati ketika melihat sesuatu, dan dari kejelekan di saat kami kembali mengurus harta, keluarga, dan anak kami. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia doa ni banyak tuan. Jadi kita pakailah doa-doa yang mana yang kita boleh ingat. Dan kalau habis tak ada pun, minta doa bahasa Melayu pun tak apa tuan. Dan kita ada masalah.